Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya RDS Audio Official. Kali ini saya akan melakukan sosial eksperimen atau percobaan dengan menggunakan speaker mini ini, tapi suaranya akan sangat bagus dengan menggunakan ini, botol bekas. Dan tonton terus channel ini agar bisa belajar bersama tentang sound system dan sebab-sebab lainnya. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe di channel ini, silakan subscribe dan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan notifikasi tentang channel ini. Jadi fungsi dari botol minuman ini adalah untuk sebagai corongnya atau horennya. Yang akan saya coba eksperimen dipasangnya di speaker ini. Speaker ini ukurannya kurang lebih 5 in. Ini dia. 5 in dengan magnet yang sangat tebal. Jadi lebar daun speakernya ini sama dengan lebar magnetnya ini. Ini dia. Coba 5 in. Karakter speaker ini adalah speaker subwoofer. Jadi lebar daun dan lebar magnetnya itu sama, jadi karakter suaranya itu subwoofernya itu bisa kuat sekali. Dan ini sengaja saya lepas yang satunya biar lebih mempermudah untuk mengecek speaker yang berbunyi ini. Jadi ini saya gunakan satu buah untuk mengecek bagaimana perbedaan suara speaker ini ketika tanpa menggunakan botol dan bagaimana suaranya setelah menggunakan botol seperti ini. Mari kita bunyikan lagunya. Ini adalah speaker yang saya bunyikan tanpa tambahan corong atau tanpa horn botol. Jadi seperti inilah suaranya. Dan akan saya pasang botolnya ini. Bagaimanakah suaranya? Mari kita lihat bersama-sama. Lagi. Ini adalah hasil tanpa menggunakan botol. Oke, sekian tutorial singkat dari saya, semoga bermanfaat. Dari sini kita belajar bersama bahwasanya speaker atau pengeras suara yang menggunakan horn, di sini saya menggunakan horn dari botol bekas ini, membuktikan bahwa suaranya itu akan jauh 100 kali lipat atau 2 kali lipat, bisa 5 kali lipat bahkan dari komponen speaker yang tidak menggunakan horn. Oke, nantikan video-video saya menarik lainnya tentang sound system, dan mari kita belajar bersama tentang sound system. Dan
Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan klik tombol loncengnya biar tambah semangat lagi bikin video menarik lainnya. Salam elektro, salam audio, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.